Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Zu selaku PKP, cikgu-cikgu dan semua murid pendidikan khas, saya ucap tahniah lah kerana dapat bangunan baru yang sangat cantik lah. Inilah saya rasa satu-satunya bangunan yang model pertama saya rasa yang ada yang kita laksanakan untuk kelas PPKI. Sebelum-belum ni kita buat dalam bentuk biasalah, bangunan biasa yang pakai konkrit biasa. Yang ni dia pakai sistem rasanya ABS ni. Okay. Jadi saya bagi Puan KS mengucapkan salam kepada semua ahli yang pada hari ini, majlis pada hari ini, kerana beliau tidak dapat hadir. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada pihak sekolah dan untuk majlis pada hari ini. Sekian. Hai, Assalamualaikum dan selamat bersiaran. Saya Nik Nuzul Aifanid Rozmi, wartawan Awani Junior dari AdWave TV PSS, SMK Kompleks Mabang Teliput, Kuala Negeri Terengganu. Dan hari ini diadakan majlis perasmian Blok Anur PPKI yang dirasmikan oleh Encik Syafiq Ibn Endut, pegawai SPSPK JPNT. Bersama saya sekarang Cikgu Ashikin Hassan, penolong kanan pendidikan khas. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Saya mewakili pendidikan khas mengucapkan terima kasih di atas temubual yang dijalankan pada pagi ini. Boleh Cikgu terangkan serba sedikit tentang program yang diadakan pada hari ini? Okey. Pada hari ini secara rasminya kita memulakan operasi PDPC di bangunan baru atau blok baru. Blok ini kita namakan Blok An-Nur, di mana blok ini mengandungi tiga kelas. Di mana kelas di hadapan, kelas yang pertama, kelas untuk KSSM jahitan, kelas tingkatan 1, kelas kemahiran asas vocational dan juga kelas Rahman 1. Jadi secara rasminya hari ini kita mula beroperasilah di sini daripada bangunan lama dahulu. Boleh cikgu bagi tahu kongsikan dengan kami apakah kemudahan-kemudahan yang ada pada bangunan ini? Okey. Alhamdulillah kita dah sebenarnya seminggu sebelum ni kita dah beroperasi di sini, di mana kelas 1 di hadapan tu kelas untuk bengkel jahitan, di mana pelajar tingkatan 3 dia ambil kemahiran untuk jahitan pakaian wanita. Sekarang ni dia orang dah tingkatan 3 dan dia akan bersambung sampai tingkatan 5 lah, dan dia akan berada di kelas itu sampai tingkatan 5. Kemudian kelas di tengah ni, kelas nombor 2, kelas kemahiran asas vocational pun kelas asas jahitan, mengandungi seramai 7 orang pelajar. Kita baru dapat 2 orang pelajar baru. Kemudian kelas ini kita menyediakan pelajar-pelajar untuk membuat kemahiran vocational spesifik asas jahitan juga. Okey. Kelas yang sebelah tu menjurus kepada kelas kemahiran mendobi. Itu kita akan sediakan beberapa peralatan mendobi lah di kelas nombor 3 tu. Kemudian kita akan menyediakan untuk perkhidmatan menggosok baju, melipat pakaian dan sebagainya lah. Okay. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan terima kasih juga kerana sudi membuat. Sekian sahaja daripada saya, Nik Nusul Aifanid Rozmi, wartawan Awani Junior dari AdWave TV PSS, SMK Kompleks Mabang Teliput, Kuala Negeri Terengganu.